Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, sanakan dan pendengar Mika Suara di mana saja Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Kamis malam Jumat, putaran yang ke-26 di bulan Agustus tahun 2021. Saya Indra Chatty hadir malam hari ini. 30 menit mengawali kebersamaan kita semuanya sebelum nanti jam 20 lebihnya 30 waktu Indonesia Barat. Kita radionya Kulon Progo malam hari ini, bincang-bincang malam. Obrolan kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio Mega Suara. Karena malam hari ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi Corona dan kita masih di PPKM, tentunya kita juga bersama kebijakan aturan dari pemerintah. Kita dengan narasumber malam hari ini sangat-sangat sekali berjarak duduknya, dan narasumber yang hadir di studio Mega Suara malam hari ini sudah menyesuaikan prokes yang ada. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, dan saya yakin sana kadang malam hari ini sudah menanti siapa yang nanti akan berbincang di sajian acara kita bincang-bincang malam. Ya, saya sapa dulu narasumber saya yang pertama, ada Pak Dr. Andes Mardia. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam juga pada para pendengar radio Mega Suara. Oke. Yang saya cinta. Artinya ya dicintai hanya satu. Rasa gue ya. Benar ya. Benar. Iya gitu. Cinta yang hakiki, cinta yang ya sebenarnya. Ah ya. Ini inspirasinya apa ini Pak Mardi? Ya sebenarnya gini, saya kan dunia remaja itu kan sebenarnya tidak bisa lepas dari cinta. Sebenarnya tahun cinta apa jenis? Tahun berapa? Ya sejak tahun bahulan sampai sekarang. Yang pernah. Dan Pak Dina juga sebagai ya, figur yang bisa menginspirasi bagi sanak kadang pendengar PK Suara. Karena Pak Dina juga masih duduk di bangku perkuliahan, tapi Pak Dina juga suka dengan dunia seni, terutama seni sastra begitu ya, atau seni baca puisi. Mulai dong malam hari ini sana kadang pendengar Mega Suara yang baru ada di 93.8 dan juga ada di live streaming Mega Suara Kulon Progo mendengarkan bait-bait untean syair atau puisi dari panjenengan. Ini karya cipta siapa ya? Pak Mark atau panjenengan? Ini kali ini yang akan saya bacakan seperti yang kemarin tampil di YouTube-nya beliau, yaitu Merah Putih Genting, ini dari Iyut Fitra, penulis sastra Indonesia. Yeah. Ya, yang cukup terkenal juga ini. Mbak Tri, ini sedikit saya soteng sebenarnya. Oh, belum soteng. Yeah. Tapi lirik lagunya sudah bisa didengarkan oleh remaja. Luar biasa. Kita pengen menjangkau anak-anak remaja. Iya. Makanya malam hari ini saya tadi terkejut. Biasa malam hari itu dengan para dewasa semuanya kok tadi mengajar sebut aja lansia dengan wanita tapi berjiwa muda. Kalau malam hari ini Janur Gunung ya aja putri dan saya pasti masih ada di bangku kuliah gitu. Ternyata tidak salah. Ya selamat malam Mbak Tri Mahyuni. Ya selamat malam, apa kabarnya, sehat Mbak Tri ya? Ya alhamdulillah sehat, selamat. Betul ya? Tebakan ya. Saya malam hari ini benar ya? Kalau ya. Masih di bangku kuliah. Iya, masih semester 5. Masih semester 5. Ya. Boleh tahu saya Mbak Tri ada di PRT mana begitu? PRT perguruan tinggi. Saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, ya. Jurusan Sastra Inggris. Wow, gitu ya. Yang ada di Kelompoknya atau di Jogja? Yang di pusat, di Jogja. Oh, ya. Oh, ya. Semoga malam hari ini Pak dosen atau dosen-dosen dari Mbak Tri Wahyuni ada yang mendengarkan. Balik studio itu ada dosen panjenengan satu Pak Lombok. Dia sama radio ini Mega Suara juga. Izinkan kepada kami ya Pak Lombok ya. Saya nyandikan di depannya Pak Mardio ya. Ya, Pak
Yeah. Sebelum nanti kita berbicara dengan Mbak Tri Wahyuni, yeah, apa ini yang akan disampaikan ke pendengar Mega Suara? Ya, sekarang ini sebetulnya ini masih di jam-jamnya anak muda juga ya. Acara Mega Suara di Megahead itu lagunya lagu barat, lagu manca dan juga lagu Indonesia yang terpopuler. Apa yang akan ditampilkan? Menghasilkan sesuatu yang baru seperti yang sudah ya, seperti yang sudah disebutkan tadi berupa musikalisasi puisi, tidak mungkin bisa juga dengan hal lainnya, mungkin bisa dibicarakan lagi ya Pak ya, inovasi lainnya ya. Kemudian untuk kesannya untuk terus yang untuk yang warga yang suka gemar sekali dalam dunia sastra Mbak. Ya, untuk para pendengar yang mencintai sastra, saya hanya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua bahwa kita dalam dunia sastra harus mencintai proses. Kita harus menikmati proses yang ada, karena menulis itu bukan sesuatu yang instan. Kita harus memulainya dari kecil, dari dulu seperti itu. Jadi kita harus mencintai proses yang ada, meskipun gagal, meskipun kita kalah, kita nikmati. Karena suatu saat kita akan mengunduh hasil dari proses kita tersebut. Ya, pokoknya tetap semangat. Sebelum pelajaran, saya ucapkan terima kasih dulu buat Mas Jojo yang ada di Bandaran Kidul malam hari ini bersama Pak Mardian. Ada Mama Ardian, ada Ki Suradal, terus ada Mas Mardian. Buka itu YouTube, ketik aja The Prince Mardian. Mungkin perubahan lagu Pak Dut aja. Terus saya joget-joget itu ya. Itulah pandut Pak Mardia ya. Ya, malam hari ini sebelum nanti kelas next segment perlu kita sampaikan acara ini bukan gocek-gocek dan malam hari ini gocek-gocek akan libur dulu karena habis ini nanti kita ada tanggapan wayang kulit begitu. Makanya tadi harusnya kita jam 20 talk show kita ajukan di 30 menit ke depan agar nanti semuanya bisa sampai seperti yang diharapkan bersama. Omar, pesan apa dari panjenengan untuk mengakhiri kebersamaan kita di acara bincang malam? Ini kan penting dan dinantikan oleh kalangan yang suka sekali di dunia YouTube untuk membuat konten, mengisi, mengupload hasil. Enggak, nanti Omar bisa. Latihan dulu ini. Omar, sebelum nanti saya pertanyakan lebih lanjut, kita break dulu sebentar ya. Iya, kita buat jadi lagu lah. Kemarin kita sudah nyoba baru biru karpet hitam punyanya Pak Chris Karyadi itu kan kita buat jadi lagu. Ternyata juga banyak bisa yang buka. Bisa, semua bisa. Tapi nanti di tengah-tengah lagu dengan puisi itu nanti ada sama-sama iso dirasakan enggak Pak?